Dipegang oleh Pak Guru Ali. Ya, baik hadirin, kita tinggal saksikan saja bersama-sama untuk di babak yang ketiga. Apakah tim dari OG2 Bandung atau tim dari Osas Rimba Raya Sumedang yang akan lolos di grand final nanti? Kita tinggal saksikan saja bersama-sama ya. Abundan ada di payun ya, payun ada porter caralik. Caralik Pak, caralik. Iya le porter dekat tinggal ini di paliwetan ya. Putri Sumedang tampak ini, oh tak tahu dia akan mencoba konsentrasi bola sebelumnya dilakukan. Dilepaskan juga, terima ini ya, ke depan untuk berbahaya dia. Cukup dia mati serangan yang dilakukan oleh Sumedang. Maka melahirkan satu buah angka buat kenapan OG2 Bandung 1-0. Satu penyerang kosong Putri, di mana Sudari Ratri. Nampaknya dia akan mencoba membangun serangan kembali dia lakukan. Timbang langsung Nafi lepaskan sudah. Terima sini lepaskan bola. Langsung Nafi dipaut oleh lawan bersaudara. Maka satu angka digodol kembali. 2-0. Dua menyerang kosong mempertahankan diri. Masih tetap bola dikuasai oleh Sudara Ratri. Angkat sini umpan berikannya. Yang sukar dilaksanakan oleh nomor punggung 7 saudara hingga melahirkan satu angka, 1-2, 1-2 putar siap. Ada Ligera di sana, berbahaya dia. Lagi-lagi sudah acak namun masih bisa dibaca dengan mudah. Lagi-lagi serangan-serangan nomor punggung 7 nampaknya sulit diambil si Pasi saudara hingga menambah angka kembali 2-2. Nampaknya lagu Mansur berkumandang di lapang panas ini 2-2. Masih saudara Rani memasuki bola sepenuhnya. Atriba Ratri umpan ke depan. Sekali berbahaya menerima. Mendarat dengan tenang akibat serangan dilakukan oleh Devita. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan. Oh, dua Cik Bandung. Nampaknya saudara Aca memain barisan depan, dia mencoba bodoh ke belakang lakukan kacau. Atriba Osas umpan beri kandang. Masih bisa dia mengisi dengan mudah. Langsung Elia mencoba serangan. Nampaknya gerak lambat saja yang dilakukan oleh Elia. Akhirnya menambah angka kembali. Seberapa? 4-2 katanya. 4 menyerang, 2 mempertahankan diri. Masih halakuan sudah. Angkat lagi Osa Sumedang. Lepaskan kasa. Masih ada Elia di sana. Sekarang berbahaya. Masih bisa selamat Pak. Langsung kena. Angkat lagi. 1-2-3 berbahaya. Masih ada Cindy bekerja sama Cerais. Nomor 7 mencoba lagi. Nampaknya cukup dramatis serangan yang dilancarkan oleh nomor punggung 7 ini hingga menambah angka kembali menjadi 3-4. Satu angka saja begitu sama. Saudara Tisa lepaskan cok. Ada Cindy di sana. Oh, sila masuk kami. Lepaskan pukulan Aulia. Angka lagi Tisa. Oh, Rika siapa gerakan nomor 7? Namun kali ini serangan nomor punggung 7 terlalu jauh meninggalkan lapangan saudara hingga menambah angka kembali 7-5-3. Angka nomor 4 tapi berbahaya dia. Masih bisa selamatkan. Nampaknya saudara bisa kurang begitu cerdas saudara, maka menambah angka kembali 6-3. Masih di Evita, pemain barisan depan dia mencoba mundur selagi ke belakang lakukan kacau. Hingga kata dia ada di sana, ada sini. Bagi sayang sekali nampaknya Solana Seila. Terburu-buru nafsu nampaknya tersegara. Hingga menambah angka kembali buat Putri Osas. 4-6. Nomor 7, pemain barisan depan dia lakukan kacau. Ada Elia di sana, berbahaya dia. Masih dapat selamat Tisa, langsung kita selamatkan. Kesempatan baik, 1-2-3. Sulit diambil si Pasi saudara, maka menambah angka kembali 7-4. 7 penyerang, 4 mempertahankan ini. Alia, pemain barisan depan. Si cantik Wolek ini anak Bandung mencoba lepaskan sudah.
dapat dengan tendang. Osas berbahaya dia. Sektor ini berbahaya nih. Namun kali ini bisa dihabisi masih dengan mudah. Lepaskan Pratri. Angkat dengan tendang semua dan kurang begitu cermat. Maka pembentaran satu angka diraih kembali. 8. Segera dimulai kembali. Masih tetap Alia, pemain barisan depan dia akan mencoba membangun serangan kembali dia lakukan. Tindak-tindak saja dia, sayang sekali. Nampaknya Alia terlalu grogi atas bagaimana curi saudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan Sumeda. Di mana Putri Sumeda mencoba lakukan jep. Timbang bola sejenak, dilepaskan sudah. Ada Sela, langsung berarti selamatkan kesempatan emas. Ekornya berbahaya sini. Namun bendungan yang begitu kawal dilakukan oleh segala Ratri hingga merubah angka kembali menjadi 9-5. Iya Teh Sela, pemain barisan depan dia mencoba bunuh ke belakang. Konsentrasi bola sebelum dilakukan, terima Osas. Namun kali ini risiknya belum sempurna atau kurang sempurna. Risik yang dilakukan oleh anak-anak Sumedang menambah angka kembali menjadi 10-5. Setengah maring nampaknya masih Teh Sela mencoba membuka serangan kembali lakukan. Namun kali ini sepak yang lakukan Sela terlalu melebar dari garis lain. Akhirnya Sumedang mencoba sesini. Pemain barisan depan dia mencoba bunuh kembali lakukan sepak. Konsentrasi bola sepenuhnya dilakukan Teh Sela. Terima Elia, umpan ke depan maksudnya berbahaya Ratri. Masih bisa dihabisi masih dengan mudah. Sayang Teis, angkat lagi ke tengah. Umpan ke depan maksudnya Ratri kembali. Walaupun lemah dapat mengecoh lawan dapatnya saudara Ratri ini. Akhirnya bola berpindah poin kembali 11-6. 11 menyerang anda mempertahankan Syaf. Angkat lagi dengan tenang Osas berbahaya dia ke Syaf. Bisa-bisa diselamatkan dengan mudah namun bola solid. Akhirnya angka bertambah 7-11. Amankan bola sementara. Masih bola dipegang nomor 2 TEIS. Sumedang tandang lakukan Syaf. Saudara ke tengah. Lepaskan Ratri. Masih bisa diantisipasi. Langsung selamatkan nomor 7. Angka lagi ke tendang. 1, 2, 3. Sektor kiri berbahaya Ratri. Oh maksudnya ini kita terus saudara. Akhirnya merubah angka kembali 12-7. Di mana Dek Ratri, pemain barisan depan dia mencoba mundur ke belakang. Coba-coba siapa gerakan yang ketujuh. Dilepaskan sudah. Terima Sumedang tanda. Umpan ke depan maksudnya pas nomor 7. Tapi sayang kali ini pelanggaran terjadi anak nomor 7 ini. Hingga menambah angka kembali 13-7. 13 menyerang lucu pemenari. Masih di Ratri. Lakukan sok. Terima pindahkan. Umpan ke depan maksudnya berbahaya dia. Masih dapat dihalau siap belakang. Angkat lagi Aca. Umpan ke Aca berbahaya. Namun masih bisa dia bisa-bisa. Lepaskan ke nomor 7. Angkat dengan Tenak. 1, 2, 3. Aulia. Masih bisa namun. Kali ini sulit diantisipasi cuci darah. 14-7. 14 menyerang 7 mempertahankan diri. Bola masih dipegang sepenuhnya oleh dari Dek Ratri. Masih tetap dia mencoba-coba bukan cok. Dan lagi-lagi risiknya kurang sempurna anak-anak dari Osas ini. Hingga menambah angka kembali menjadi 15-7. 15 menyerang 7 mempertahankan diri. Bola masih dipegang sepenuhnya. Lepaskan sudah. Umpan ke depan maksudnya berbahaya nomor 7. Cukup keras namun pas bisa dia bisa menerati. Langsung Alia selamatkan. Ada sini di sana. Umpan bisa. Oke nomor 7. Masih bisa dia bisa menerati tendang. 1, 2, 3. Efek-efek terjadi. Namun diganjal ketat tampaknya. Angkat lagi. Dihalau sejak belakang dengan Tina. Angkat lagi. 1, 2, 3. Lepaskan ke nomor 7. Namun dapat menerobos juga di mana pemain di pinggir dari saudara. Maka bola berpindah poin 8-15. 8 menyerang 15 mempertahankan diri. Bola masih dipegang sepenuhnya. Terima dengan mudah. 1, 2, 3. Berbahaya Alia. Lagi-lagi memaut arah lawan nampaknya dari saudara. Hingga merubah angka kembali 16-8.
16 menyerang 8 ring. Nampaknya tim maut yang kedua saudara-saudara dipersilahkan konsentrasi bola sebelumnya lakukan acak-acak sedah terlibat Tisha berbahaya dia rasa masih ada Tisha di sana berikan nomor 7 berbahaya dia masih bisa dia bisa wasit nomor 7 kembali toko keras selalu dilatar oleh nomor 7 namun kali ini terlalu melebar dari garis lain hingga menambah angka kembali 17 melawan 8 17 menyerap 8 berkesok angka dengan tinggal 23 lagi-lagi terpaut lawan nampaknya saudara-saudara maka satu angka digondol kembali 18-8 jauh jujur dapat tampaknya ketinggalan anak gabah Sumedang ini angka lagi ke muka ke depan siapa sanggup bola masih bisa diapisipasi dengan tenang tinggal kiri berbahaya nampaknya kurang cermat sudah dipita ini akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan Tisha di mana kapten kenaman dari Sumedang sudah Tisha akan mencoba membangun serangan kembali dia lakukan dilepaskan sudah namun saudara Tisha terlalu long jauh meninggalkan lapangan hingga menambah angka kembali menjadi 19-9 19 menyerang sebelah kejauh terimaan belakang ombak ke depan sehingga kiri berbahaya disimpan saja dengan mudah saudara-saudara akhirnya bola berpindah poin 10-19 nomor 7 tenang-tenang saja dia akan melakukan shot konsentrasi bola sebelumnya dilakukan ombak ke depan maksudnya dia mencoba lagi masih bisa diapisipasi dengan mudah lepaskan bola nomor 7 masih bisa diselamatkan langsung selamatkan lagi Tatri kesempatan baik 1-2-3 sekian di rumah ya namun dikawal ketat tempatnya saudara hingga menambah poin 20-10 panggilan kepada Pak Ian ditunggu di balai desa katanya sekali lagi Pak Ian ditunggu di balai desa katanya 21-10 jauh ujung tombak ketinggalan masih tetap bola dipegang sepenuhnya konsentrasi bola terima Sumedang kadang berbahaya dia wis nampaknya bola nempel atau metel saudara akhirnya bola bertambah poin 11-21 nomor 5 saudara Tasa pemain Sumedang ini dia akan mencoba lakukan konsentrasi bola sebelumnya lakukan terima Lia ke depan box siapa Sandra Ratri nampaknya kurang cermat serangan dia oleh Sandra Ratri akhirnya menambah angka kembali 12-21 12 menyerang 21 mempertahankan diri di mana bola masih dipegang oleh anak-anak Sumedang konsentrasi bola semuanya namun serangan dilakukan oleh Sumedang menyilang jauh keluar lapangan saudara akhirnya menambah angka kembali 22-12 22 menjerang 12 mempertahankan diri konsentrasi bola semuanya pada sini angka lagi dengan tenang 1-2-3 lepas ke Ratri masih bisa selamatkan dihalau sebelah silang masih bisa diapisipasi Ratri kembali angka dengan TEIS open berikan dan bagaimana serangan-serangan dilakukan Sumedang nampaknya jauh meninggalkan lapangan akhirnya menambah angka kembali 23-12 masih Tesela pemain barisan depan menguasai bola sepenuhnya lakukan sudah terima Sumedang tandang coba sama Amit Elis tidak bisa diantisipasi dengan mudah nampaknya saudara akhirnya bola berpindah poin kembali 13-23 13 menjerang 23 mempertahankan diri konsentrasi pasukan yang kuat angkatlah Ilya berbahaya Ratri cukup dramatis serangan dia buat HLA Ratri akhirnya merubah angka menjadi 24 game point satu angka saja bikin habis dilepaskan sudah terima dengan bola masih bisa ada bisi-bisi lepaskan pukulan masih ada Ratri di sana sektor kiri berbahaya depita masih bisa lepaskan lepaskan kita Elis sayang sekali
Ternyata dengan demikian terus sekarang habislah riwayatnya. Di babak yang pertama atau set yang pertama nampaknya unggul tim dari OK2J Bandung.